mobilnya, mobilnya. Kemarin waktu ketemu Pak Presiden di Jogja itu ada laporan terkait pertemuan hasil keraton nggak Mas? Revitalisasi. Disampaikan sudah Mas ke Mas Gibran. Apa Mas mungkin tanggapannya dari Bapak Presiden? Sip. Ada mungkin membantu pencarian dana revitalisasi Mas dari pemerintah? Kecilnya itu kan apa di gunung untuk membentuk tim kecil itu sebelum MPA itu progresnya gimana Mas? Kalau sudah terbentuk atau belum? Ada nggak Mas aran-aran dari Bapak? Masukan ke Bapak pasca perdamaian ini? Pasca kemarin? Apa seperti apa Mas? Salah satu dulu pernah mendamaikan juga? Didamaikan, ada hitam di atas putih. Kembali lagi. Makanya yang sekarang ini tidak ada hitam di atas putih. Artinya apa Mas? Artinya ya ini gentleman agreement aja. Komitmen mereka ya artinya. Iya. Komitmen kita terus kayak kayak orang ya. Lakonin manggung negara yang lain. Artinya pengalaman sejauh ini aman kok ya, tenang Pak. Kita enggak susun atau apa ya, kemarin beliau memperingatkan itu sudah pernah terjadi seperti itu. Ketika Bapak Wali Kota itu sampai selesai. Konsekuensinya bukan misalnya nanti mereka nggak akur lagi gitu, ada konsekuensi khusus selain apa tadi mungkin nggak akan dapat pencerahan dan revitalisasi ya. Ya intinya kan ya itu kan bukan aset kami ya. Nanti ketika sudah dibangun atau sebelum dibangun, ya itu kan menjadi milik beliau-beliau itu. Ceritanya dobo sih. Intinya kalau mangku negara itu kita bela komunikasi, mau memanfaatkan aset itu, memanfaatkan tempatnya untuk event-event, terus kita promosi bareng-bareng. Ya itu bela. Nah, ini kita pengen skema yang seperti itu. Tapi kok komunikasinya agak sulit nih. Komunikasi dengan
Komunikasi tidak sulit, tapi harus melibatkan banyak orang, banyak pintu itu. Ya aku udah ini wis berita mendamaikan udah keluar. Kok si ini nggak diajak, kok ini nggak diajak. Harus laporan ini loh mas. Kalau ada yang seperti itu, kadang-kadang sinuwun aja udah oke. Okay, sudah diajak rajanya mas. Padahal sudah ngajak rajanya. Kalau saya sih udah ngajak semua, tapi ya. Nah, aku tikon muter sisi-sisi waktu itu. Satu pintu wae udah. Pintu setuju ras, sinuwun setuju enggak, keluarga setuju enggak. Ojo aku tikon. Kok ndak ini ora suwan sik ono. Waktu pun lah. Aku putusin. Wis muter golek duit. Artinya sejauh ini aman kok ya, semuanya kooperatif, tenang kok. Rasa khawatir tetap masih ada mas ya, dengan pertimbangan masukan dari Bapak kemarin? Ya, hati-hati saja. Tapi aku kok yakin semuanya akan lancar. Ini tinggal nunggu, tinggal nunggu pendanaannya aja, master plan, terus itu aja. Kalau master plan rambut kok. Yang kerjakan, master plan-nya yang kerjakan. PUPR. Kemarin diskusi dengan Gusti Mui dan lain-lain. Sudah ada master plan dari UGM atau apa itu mas, tapi belum tak pelajari secara detail. Intinya kalau master plan semuanya sudah.